Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana penerbit Dato' Yusof Aslam meluahkan rasa syukur apabila mengetahui kemelut rumah tangga membabitkan anaknya yaitu Samsul dan artis Putri Sarah Liana berakhir secara baik pada Rabu. Kata Yusof Aslam, 69 tahun itu, dia menerima keputusan itu dengan hati terbuka, sekaligus berharap penceraian itu dapat menutup kata-kata tidak baik terhadap kisah mereka sebelum ini. Ini penceraian secara baik mereka buat demi anak-anak, jika dilakukan secara baik, apa yang diharapkan ia tidak menyakiti hati sesiapa. Saya pun bosan orang asyik bertanya kisah mereka sebelum ini buat ramai orang resah dan wujud persepsi tidak baik. Jadi sekarang masing-masing boleh bawa haluan masing-masing dan lupakan apa yang berlaku, katanya ketika dihubungi Insta. Terdahulu, Samsul melepaskan cerai terhadap Putri Sarah Liana bertalak satu di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Rabu. Lafaz cerai dilakukan Samsul di hadapan Hakim Syariah Maludin Ilyas secara tertutup kira-kira pukul 12.25 tengah hari. Keputusan perpisahan ini dibuat dengan kata sepakat selepas kedua-dua mereka berjumpa sehari sebelum perbicaraan. Yusof bagaimanapun tidak mengetahui proses penceraian hari ini dan dia juga memberitahu masih belum berhubung dengan anaknya itu. Saya sibuk hari ini, tidak tahu mereka sudah berpisah. Saya terima keputusan tersebut walau hati ini agak sedih, sebab kalau boleh tidak mahu penceraian. Saya pun sudah lama tidak berhubung dengan Samsul, ujarnya lagi. Tambah Yusof, dia akan sentiasa menjaga hubungan baik dengan Putri Sarah kerana pelakon itu adalah ibu kepada dua orang cucunya. Dia juga masih berharap jika Samsul dan Putri Sarah dapat berbaik semula sebagai pasangan suami istri. Mereka bercerai talak satu, kalau ada jodoh boleh berbaik semula. Sekarang ini saya harapkan mereka dapat jalankan tanggung jawab dengan baik terhadap anak-anak mereka. Saya dan istri masih anggap Putri Sarah sebagai menantu, tiada sebab untuk kami ketepikan dia, jelasnya lagi. Untuk rekod, Samsul dan Putri Sarah dikaruniakan dua orang cahaya mata yang bernama Saiful dan juga Sumaya. Itu info hari ini. Sekian dan terima kasih.